ternyata areanya luas banget teman-teman, karena di sana ada beberapa lembah dan di sebelah sini terdengar bunyi riak sungai. Kita belum menemukan sosok satupun karena daerahnya yang sebenarnya cukup tandus. Ini enggak tandus, tandus lah sih. Jadi ini termasuk dari area peternakan sapi tadi. Jadi para sapi dilepaskan, tapi beberapa waktu yang lalu sapi itu ada yang kena lilit katanya. Tapi sekarang luka dan alhamdulillah udah sehat. Nah, kita tetap nyusuri lagi nih sambil mantau-mantau. Yuk, An, lanjut An. Ada Fit. Fit. Halo. Oh, wegler. Eh. Enggak wegler, geng. Ini. Noh. Bisa lihat, teman-teman? Noh. Oh, ini apa? Apa namanya, Pan? Ageni, apa? Ini Barati bukan? Oh, ya Barati. Hmm. Sorry. Tapi dia tetap ada line putihnya ya, teman-teman. Ini termasuk Viper Sumatera Barat juga. Jadi di sini kita menemukan Barati dan di sini udah cek semua, Pit. Itu betina, aduh kok. Betina, ini jantan betina nih. Sepertinya jantan. Kita lihat dari visual bagian ekor. Kita nggak megang ya di sini karena untuk Viper sendiri itu lumayan agresif dan apalagi kalau cuaca sedang gelap. Jadi ini adalah Trimeresurus Barati. Mereka memiliki bisa hemotoksik sama dengan Wegler, tapi mereka memiliki corak warna yang cukup unik. Ada line putih di tepiannya seperti varias Hageni, dan mereka lebih memiliki warna yang mirip dengan daun-daun tua. Nah, dia mulai ke tangan saya nih. Kita cari tempat safety dulu, ya kan? Sini kayak. Oke, kita ada di ini batang apa sih nama yang nggak tahu, ada video di jalan di tepi. Ukurannya cukup panjang. Teman-teman bisa shoot.
Mereka memiliki bisa hematoksik dan hobi mereka yaitu memakan apa sih namanya? Capek tangan. Makan cicak, tokek, burung, tupai. Kadal bisa juga. Karena di sini nggak terlalu kelihatan. Nah, nggak respon dia kan? Dia respon banget dengan sentuhan atau gerakan, lumayan. Dan mereka memiliki ketika malam hari itu memiliki sensor panas. Oh, ada biru-birunya, Van. Ini Van, badannya Van. Dan sepertinya mereka habis makan cicak. Sebesar ini bisa cicak, bisa katak, bisa anak-anak burung atau burung-burung yang berukuran kecil. Oke, hati-hati buat teman-teman yang memiliki ladang yang cukup-cukup rendah, dan ketika curah hujan semakin tinggi mereka akan bermain di sekitaran pohon-pohon yang rendah, karena mereka memanfaatkan air dari embun atau air dari kabut atau air dari hujan yang tersangkut di daun-daunan buat minum. Dari mana, Bet? Dari lubang ke tadi, Bang. Wah, dia memanfaatkan ini buat tempat. Enggak tahu nih. Karena posisi badannya lagi ganti kulit. Ini lubangnya. Bisa lihat. Di dalam nih, Bet? Iya. Nah. Jadi, ini lumayan cukup dalam, Bet. Akhirnya sebelum maghrib kita menemukan mereka, alhamdulillah mereka lagi nih
si preman ini. Dan buat sendiri mungkin nggak cukup. Tadi Aan sama David udah ini juga apa ya? Udah tarik ekor ularnya. Oke, kita coba tangkap ya, teman-teman. Tapi pilih ekor bet. Kan. Ini kepala. Nah. Oke, kita coba bentar. Oh shit. Sok. Baru. Ambil. Tidak. Sebenarnya ular ini tidak terlalu agresif karena keadaan mereka yang apa ya, yang ingin ganti kulit ya aneh. Iya bang. Karena ini mereka tadi hanya lewat dan kebetulan nampak sama kelihatan sama Anda sama David. Siap teman-teman. Cukup panjang. Tadi pokernya habis. Karena mereka ular yang aktif di malam hari, Sanca Batik Sumatera, dan mereka mempunyai pelindungan diri yaitu apa ya, mengeluarkan kotoran agar predatornya tidak memangsa mereka. Jadi dapat tutup bagian nagelnya. Ini ada ukuran 5 meter lebih. Nah, nanti kita akan evakuasi biar tidak apa ya, tidak merusuhkan warga di sini lagi. Oke, thank you. Hari karena udah mau hujan, dengan terakhirnya dapat Sanca Batik. Wah, kulitnya mengupas nih. Dan mau shading? Ya, tapi belum saatnya. Luka-lukanya kan. Oke, kita evakuasi. Karena hari mau hujan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dari The King Official. Salam lestari dari Perusak Alam. Bye bye. Oke, ini gua kasih nama parang karena dulu kemarin ini masalahnya ketika banjir Kota Padang. Mereka didapatkan dan diparang bagian kepalanya. Dan sekarang udah fit, kita akan lepas sekma ke mereka ke alam. Oke, okay, bye bye. Apa sayang? Getar awal ada. Getar awal.